wala tusan alaina ma la yahabbuka wala yarhamuna. Allahumma salimna ya Allah wa salim dinana wala tasdaq baqtana imanana warzuqna ya Allah khaira dunya wal akhirah. Rabbana taqabal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tatawwab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatihi al-karimah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, الموت باب وكل الناس داخله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرة المكرمين والمحترمين على حليب العلماء على أساتذة بركيعي على تقوى مشاركات berjamaah sholat isya dan tarawih serta rekan-rekan semuanya berkhusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Ini yang mukarram Bapak K. Abdul Rahman, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam segala urusannya serta disenantiasa diistiqomahkan dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terhormat yaitu sahibul bait Bapak Beni Hashim, yang mudah-mudahan beliau pun senantiasa diberikan sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan beliau, ditambahkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala dalam istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terhormat juga Ustaz Yusufan Fasya serta rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokah bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah curahkan kepada kita. Bersalawat dan salam kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para atba' tabi'in, sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafa'atul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini izinkan al-fakir untuk ala kadar menyampaikan sebuah hikmah dan sebuah pesan yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ada sebuah pesan ya ataupun wasiat yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana secara syariat pesan ini disampaikan kepada baginda Nabi oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk baginda Nabi, tapi secara hakikatnya pesan ini pun ditujukan untuk kita umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman. Ya, singkat saja barangkali pesan, tiga pesan singkat ini. Yang pertama ya, ini kata malaikat Jibril kepada baginda Nabi, ya Muhammad aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, kata malaikat Jibril, hai Muhammad, hiduplah engkau sesukamu, sesungguhnya pasti engkau akan mengalami yang namanya kematian. Ya, setiap kita, setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas, ya pasti akan mengalami yang namanya mati. Bang Piki mati, Bang Agus mati, ya Bang Leok. Semua kita akan mengalami yang namanya kematian. Karena sudah Allah tegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang bernafas pasti akan mengalami yang namanya mati. Ya, kematian
itu merupakan sebuah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dalam salah satu firman Allah disebutkan wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya. Kamu kalau ayat surat ayatnya tanya Bang Beok aja lah. Lupa saya gitu. Ya. Bahwa kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan besok nih. Dan kita juga tidak tahu kapan dan di mana kita akan meninggal, mati. Gitu ya. Enak banget kalau meninggalnya di Mekah. Ya, Bang Piki mau? Mau. Beri tahu. Mau kata dirilah lah. Ya. Jadi setiap kita sudah perlu memang adanya persiapan-persiapan ke arah sana. Nah, salah satu bentuk persiapan kita adalah ya dengan menghadiri pengajian, menghadiri majelis taklim, belajar thalabul ilmi dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu bentuk persiapan untuk menghadapi kematian. Kenapa demikian? Karena kita diberikan opsi tadi. Ya, gambaran dari hadis tadi bahwa hei Muhammad, hiduplah sesuka kalian. Kita diberikan opsi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis ini. Bahasa kasarnya, "Eh, Bang Agus, silahkan hidup sesuka kamu." Ya, mau jalan benar mangga, mau jalan belok-belok mangga, mau jalan salah mangga. Diberikan opsi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita kan punya akal. Akal ini yang bakal nyaring kita mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Maka ketika akal, kalau akalnya benar, pasti yang dipilih bakal jalan yang benar. Akalnya benar, jalan yang dipilih bakalan benar. Ya. Itu opsi, sebab kenapa nanti akan ada balasan dari apa yang akan kita lakukan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ بَصَرُهُ وَهُوَ بَصِيرٌ. Waduh, kacak kuak pula. Ya. Jadi barang siapa yang beramal walaupun dia sebesar biji dzarrah, dia kecil, sekecil apapun amal dia, maka dia akan melihat balasannya nanti. Dan sekecil apapun amal buruk yang dia lakukan bakal dilihat nanti. Maka opsi tersebut akan kita lihat nanti balasan tadi. Kalau kita melakukan kebaikan, pahala toh yang bakal kita lihat. Kalau keburukan yang kita lakukan, maka dosa pun akan kita lihat nanti. Ya, maka sudah ada balasannya. Jadi kalau sudah nanti di akhirat, ada bagian surga dan neraka. Ya, mudah-mudahan kita semua ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu pesan yang pertama. Silakan hidup sesuka kamu, sesuka kita. Tapi ingat, bakal ada yang namanya kematian. Dan nanti bakal ada balasan. Yang keduanya, wahbib man syi'ta fa innaka mufariqatun. Hai Muhammad, hai umat Islam, silakan cintai, sayangi, senangi siapapun yang ingin kita sayangi, cintai. Ya, kalau sama keluarga pasti dong. Ya, sama anak, sama istri, ya sama suami apalagi. Gitu ya. Nah, pasti itu kita cintai, kita sayangi. Tapi ingat, akan ada yang namanya perpisahan. Kayak lagu Oma. Gimana? Lagu Roma Irama, akan apa ini? Judi doang ya, apa enggak? Halo, sudah tiada. Oh, iya. Tak apa, kurangnya. Nah, apapun yang kita miliki dan siapapun yang kita sayangi, silahkan. Ya, kita diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita kudu sadar bahwa pasti bakal berpisah. Ya, kalau manusia yang kita cintai pasti bakal berpisah dengan yang namanya perpisahan kematian. Kalau harta, ya perpisahan dengan yang namanya kehilangan dan lain sebagainya. Ya, itulah sebuah gambaran pesan yang cukup bermakna untuk kita. Ya. Jadi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa cintailah dunia itu cukup di genggaman tangan. Jangan sampai masukkan dunia itu ke dalam hati. Ya, kalau kenapa di tangan? Karena kalau di genggaman tangan ketika hilang ya sudah kita gampang melepasnya. Tapi ketika perkara duniawi masuk ke dalam hati itu susah. Ya, agak sulit untuk mengeluarkan perkara-perkara duniawi yang sudah masuk ke dalam hati. Nah, itu pesan yang kedua.
yang dicintai oleh siapapun ataupun apapun yang ingin kita cintai, sayangi, senangi, tapi ingat itu semua akan yang ada yang namanya perpisahan. Yang terakhir, ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Wahai Muhammad, beramallah, ya, beramallah sesukamu, maka engkau akan lihat balasannya nanti. Setiap amal yang kau lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tadi sudah disebutkan ayatnya bahwa sebesar apapun amal yang kita lakukan akan dilihat balasannya oleh kita semua. Kapan dilihatnya? Nanti kalau udah mati. Ah, yang benar Pak Ustaz, ada balasan memang di sono. Kalau enggak percaya, mati duluan. Dan kalau memang benar atau salahnya, bangun lagi bilang ke saya. Begitu Bang Biki ya. Ya. Nah, jadi apapun ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun yang kita lakukan, apalagi besar gitu. Maka kita persiapkan amal kita dengan sebaik-baiknya, maka dalam sebuah riwayat disebutkan ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jadi ketika kita beramal, kalau beramal kita dasarnya niatnya karena perkara duniawi, maka itu perkara duniawi, amal yang kita lakukan setelah kita beramal seolah-olah kita bakal hidup selamanya. Ya, tapi ketika kita beramal ya karena untuk akhirat kita ikhlas beramalnya, melakukan apapun ikhlas, maka seolah-olah besok bakal mati. Ya Allah, saya berdiam ini ikhlas terus. Kenapa? Karena dia yakin pasti dia bakal mati. Entah sekarang, besok, ya, atau lusa, atau minggu depan, tahun depan. Ya, kalau misalkan Bang Agus bilang, gak apa-apa Bang Agus duluan, saya belakangan gitu ya. Saya belakangan Bang Agus duluan gitu ya. Sama ya. Ya, artinya sebuah kematian itu adalah misteri dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan ini, mau jadi orang yang soleh ataupun mau jadi orang yang salah, itu ada di tangan kita, wewenang kita. Ya. Itu wewenang kita untuk melakukan kebaikan ataukah keburukan, melakukan kebenaran ataupun kesalahan, itu ada di tangan kita. Nah, ketika berada di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita ucapkan alhamdulillah. Tapi naudzubillah min dzalik, ketika kita tergelincir yang berada di jalan yang salah, maka buru-buru istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim. Gimana di Qur'annya? Idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. Ketika seseorang melakukan sebuah keburukan, sebuah perbuatan keji, sebuah perbuatan yang menimbulkan dosa, menimbulkan murka kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia menzalimi dirinya, fastaghfiru. Ya. Idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Ya, ingat, buru-buru ingat kepada Allah, ya, fastaghfiru li dzunubihim, lalu minta ampun, baca istighfar ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Ya, kesimpulannya bahwa dari tiga pesan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, isma syikta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu, tapi ingat kematian bakal datang. Terus yang keduanya, wahbib man syikta fa innaka mufariqah. Ya, cintailah siapapun, tapi ingat ketika kita mencintai siapapun dan mencintai apapun, ingat bakal ada yang namanya perpisahan. Dan yang terakhir, yani beramallah, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun. Beramal apapun ya silahkan, tapi ingat amal yang akan menyelamatkan kita adalah amal kebaikan, amal soleh yang akan setia menemani kita hingga alam kubur. Dan demikianlah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmahnya, dan mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin hadana Allah iyyakum ajma'in wallahu al-wafiq ila aqwamit thariq assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Majelis Taklim Arab mengucapkan